Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Hairina, biasa dipanggil dengan Sofi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai portofolio saya yang berisi proyek-proyek yang telah saya kerjakan. Beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah pembuatan aplikasi Android berjudul Program Menghitung Pemakaian Daya Listrik, yaitu sebuah aplikasi Android yang digunakan untuk menghitung dan menghimpun data penggunaan daya listrik rumahan. Aplikasi ini dibuat menggunakan software Android Studio dan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini memiliki fitur utama berupa tampilan isian input dan juga data tarif total listrik pengguna. Aplikasi ini dibuat pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu pembuatan website bank sampah, yaitu web yang berisikan informasi pembayaran sampah, bulanan dan bank sampah bagi user yang ingin menghasilkan uang dari sampah. Website ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman yaitu MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript, serta database PHP MySQL yang berisi tampilan fitur login, register, input data user, upload, hapus, dan lainnya. Website ini dibuat pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu menjadi volunteer content dan depends untuk konten di feed Instagram dan juga podcast edukasi mengenai penggunaan aplikasi Link Aja untuk transaksi yang tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia di media sosial pada tahun 2020. Dan yang terakhir adalah konten majalah Telkom atau Sigma, yaitu berupa tulisan dan artikel mengenai rekomendasi film. Saya mendapat kesempatan ini ketika bergabung di komunitas jurnalistik Lima Telkom 2019. Terus yang saya gunakan dalam membuat ini adalah software Adobe Illustrator. Sekian video portofolio dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.